Nah, kalau yang di sana guys, itu jalan yang menuju ke arah jalan tol Sepang Cinere yang seksi 1 ya guys, yang juga bisa tersambung ke arah Bandara Soekarno-Hatta. Jadi pada siang hari ini seperti ini guys. Nah, di video yang lalu, bagian sisi jalan yang ini tadinya belum selesai dikerjakan, tetapi pada siang hari ini terlihat guys, bagian ini telah selesai dikerjakan, tinggal yang sedikit di bagian atasnya, dan jalan yang ini sebentar lagi juga nanti tidak lama lagi akan di beton juga seperti yang ini. Nah, sebagian sudah terlihat selesai ya guys, sisi jalannya. Oke. Nah, kalau ini guys tadi jalan raya Pondok Cabe Raya, yang dimana di sini ada jembatan dan di bawahnya adalah pengerjaan jalan tol Serpong Cinere seksi 2. Oke guys, masih dalam tahap pengerjaan, sebagian sudah terlihat pengerjaannya sudah selesai. Dalam artian yang bagian sisi jalan ini ya guys, sudah temboknya sudah selesai. Jadi progresnya walaupun masih ada PR-nya, masih banyak lumayan PR-nya, tetapi sudah ada perkembangan dari waktu ke waktu. Oke guys. Kita lihat sedikit ya guys, bagian dari proyek jalan tol Serpong Cinere seksi 2 di sekitaran Pondok Cabe, dekat dengan jembatan yang di atasnya melintas jalan raya Pondok Cabe. Seperti ini guys kondisinya, sebagian jalan ini masih dalam progres. Masih seperti ini ya guys. Sebagian jalan masih dalam kondisi seperti ini. Masih dalam tahap pengerjaan semua ya guys. Ini dekat dengan jembatan yang di atasnya melintas jalan Pondok Cabe Raya. Kalau arah ke kiri sana, ke kanan sana guys, itu ke arah lapangan terbang Pondok Cabe. Kalau arah ke kiri adalah jalan menuju ke Gaplek, Pamulang, Parung, dan sebagainya. Seperti ini ya guys kondisinya. Ini masih di bagian jalan tol Serpong Cinere seksi 2 ya guys ya, di sekitaran jembatan Pondok Cabe Raya. Nah, seperti ini guys kondisinya, sebagian masih perlu penyelesaian dari hari ke hari. Oke guys, seperti ini guys ya kondisinya.
ada jalan yang belum dicor atau belum dibeton. Nanti guys, kita akan tunggu kelanjutan dari jalan tol ini. Dan jalan tol ini juga guys nanti akan tersambung ke jalan Cinere Jagorawi Seksi 3. Jadi guys, kita tunggu progresnya ya guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton.